Pejabat senior militer Iran Mohammad Bagheri yang juga kepala staf angkatan bersenjata Iran bersumpah akan memberikan serangan mematikan ke Israel. Respon tersebut muncul usai tindakan tentara Zionis yang meledakkan konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Dikatakannya pada Sabtu 6 April 2024, tanggapan Teheran akan menciptakan kerusakan maksimum. Bahkan menurutnya, musuh dipastikan akan menyesal. Dirinya menegaskan negaranya lah yang akan menentukan metode pembalasan terhadap Israel. Pihaknya mengaku masih menentukan waktu yang tepat dan dampak maksimal terhadap musuh. Dikutip dari Al Arabiya, Bagheri turut menuding Amerika Serikat ikut terlibat dalam serangan itu. Menurutnya, selain rezim Zionis, Amerika Serikat juga bertanggung jawab atas insiden baru-baru ini di Konsulat Suriah. Sementara respon ancaman itu, Israel mengaku telah melakukan persiapan untuk menghadapi serangan Iran. Diketahui serangan Israel di ibu kota Suriah menewaskan 7 anggota Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.